yang jembatan. Teman ditanya orangnya pakai lagi nyo. Eh, wate awai peranyan. Mungkin katanya kurang memahami. Wate negara-negara yang peranyan hidami li tsunami. Nah, negara-negara luarnya kita diskusi. Kita pakai diplomat dengan wayan kupu. Negara teh yang mumpung bagian tata ekonomi. Undang ni kena kan apa yang ni. Negara teh yang mumpung bagian tata berarti di industri. Undang kena. You kawai bawaannya. Mampu yang. Sebab sebab ngalasannya. Nah, undang-undang. Mereka tak berbicaranya. Tapi tanyanya nak kekurangan ni nanti. Kekurangan leadership. Teman ni tanya kah mungkin tapi tak pegah apa-apa sebab puan ada dengar kan. Duh. Dokumen perjanjian MOU Helsinki fotokopi AB Balung. Ya asli anak lupa benda ni. Dia mau pegak dia nyok pegak dia je dia tapi yang bancok apa merbo cok pasal merbo ya abu buat binti yang bantam hendri yang tanya hanya jajah di Indonesia tetapi ditanya yang pegang Indonesia tapi buronyo ditanya hanya merasa nak keadilan dengan saya terdebit tapi terdebit hanya lebih mudah nyo dengan di biwenang yang berarti dia akan semakin mudah je terdebit karena ketika kita pegang sistem ekonomi di Aceh secara mandiri berarti Departemen Keuangan di Indonesia hanya semakin hanali fungsi ini, musuh ini. Nya yang nalak boleh, Leo. Karena itu selalu menciptakan kebencian. Benci, teman-teman, dari kalon. Baik, tak pegang bangsa, kok. Bangsa, teman-teman. Saling benci, membenci. Lih punggung Jawa, lih ini, lih nyo. Nya itu bahasa-bahasanya. Menyonyo kalau kita terbit dari lingkungannya, maka hanya kena perubahan nanti, makin terpuluh. Yang jembatan. Teman ditanya orangnya pakai lagi nyo. Eh, wate awai peranyan. Mungkin katanya kurang memahami. Wate negara-negara yang peranyan hidami li tsunami. Nah, negara-negara luarnya kita diskusi. Kita pakai diplomat dengan wayan kupu. Negara teh yang mumpung bagian tata ekonomi. Undang ni kena kan apa yang ni. Negara teh yang mumpung bagian tata berarti di industri. Undang kena. You kawai bawaannya. Mampu yang. Sebab sebab ngalasannya. Nah, undang-undang. Mereka tak berbicaranya. Tapi tanyanya nak kekurangan ni nanti. Kekurangan leadership. Teman ni tanya kah mungkin tapi tak pegah apa-apa sebab puan ada dengar kan. Duh. Maka solusinya ke yang minta jalan tu yang tanya debit. Buta yang perlihatan yang perbaiki menurut Lun Pak Pres. Mereka memang buta positif. Yang tajak kapan-kapan ni. Lagi yang menurut lu Pak Pres. Ya, luar biasa dari Tengku Avatar yang tiada henti-hentinya di ketika menanggapi sesuatu permasalahan ataupun pembicaraan dibarengi dengan nilai-nilai spiritual. Tapi kibar nyoji lom ta analogi lom tiga-ga mangat tiga-ga ji lagi persih lagi urang ejakulasi dini politik ejakulasi cara berpolitik secara ejakulasi dini Tengku Avatar tapi nama salah lah okeylah luar biasa silakan lanjut kepada Tengku Awi. Luar biasa luar long kibar mangku mulai yo dengan bahasa yang sangat filosofi. Nah, tapi anak putu oh ilum retorika menan King Jomot. Nyan dejo ba nyoi le puna yo. Oh anak apa musda apa dua apa kena jo di le. Baik Bapak Musda, Bapak Musda terakhir. Okay. Memang Kim Jong Un memang hana dua ino yeah. Berarti presiden hana dua dalam memahami persoalan perkaranya presiden memahami lu memahami peribahasa presiden mungkin lu nama memahami presiden. Walaupun lu baru pulih montun lu memahami tak lu persoalannya tapi yang lu pegah menu lu lebih iya biar mampu
Tapi kadang-kadang memang anemit tanya yang di bawah halun. Yang di bawah halun kan umum. Edologi. Ngau hana itu mau perlu pedang. Hana mumpung peribahasa watak tam kalamian. Memang hana mumpung. Memang mesti urung intelek memang memahami. Untuk pendengar Aceh ji. Ya betul. Betul Bang Fatar. Makanya kan long selalu mengapresiasi ketika roh lebih pemahaman yang ya barengi dengan nilai-nilai spiritual seperti kepada legenda indra keenam dan baca seseorang dan itu luar biasa ya menan dan hana mandum udungnya menguasai lagi kemampuan roh ya kan ibaratnya kan gabung mandum nan cawa-cawa. Iya tapi kan yang harus dipahami menyohana mampu baik kita ngapi yang mampu goknya orangnya kan putra aja yang kena pegah goknya yang naga ahlian bagoknya untuk persoalan Aceh seharusnya ilmenyo hana bak danyonya nyo malah sebalik ji tanyo debat atra yang gop debat atra gop yang bi nyo kan salah atra yang nabak lon putra yang ji ku sampaikan orangnya kebutuhan untuk Aceh nyo yang hana Kim Jong Un. Betul, makaji Pak Ron mandum na urungnya hana sanggup kecerna bahasa-bahasa drone. Seperti kan serasa kan oh wate urang hana paham lagi udip ke diabad dua diabad belah menan padahal drone ka paham geban politiknya kadang-kadang harus ta flashback belakang kan ya. Oke, nah itu undang-undang biji becut boji timan buat karame-rame nah. Lagi bu urang cahli yang mandi cah bangkar bah burun-burun. Menurut ya cik, aku kan burung-burung je menurut. Nah. Jadi, urunnya yang berbicara tentang Aceh. Ini lagi awi pegah menurut. Harus kembali pada dasar. Ini cerita MU, ini kerap 2 tahun ini. MU Aceh Merdeka, MU Aceh Merdeka. Malik Mahmud kepegah. Kepegah pernyataan. Dokumen perjanjian MOU Helsinki fotokopi AB Balong ya asli yang aku lupa benda ini itu mau pegawai je dia tak sepi yang bancok apa merbo cok kesehatan merbo ya abu buat binti yang bantam hendri yang orang berbicara generasi GAM 17 di Gunung Belah 76 di Gunung Halimun di HPD berakhir gerakannya 2005. Nyonya na gerakan yang dana pegat nyonya gerakan buah so ule so kemandu so umpang peng so dong ke bah leadership penuh yang dipegah penuh so mi ada pegah mata kaca ada pegah penuh iron pegah balung iron pegah balung iron pegah balung iron yang mat peran yang na dalam Aceh orang ada pegah aju yang po pada lokal ada Aceh na berum drog hanya nambah pada lokal nyonya betul PA PNA PAS, SIRA, PDA, GAPDHAT. Yang urungnya, yang nak peran, geduk agung pakat. Itu urungnya, biar kecoh sikap ke rauh. Jadi, kipan cara ada nak pegat Aceh, orang yang urungnya. Di urungnya, orang yang nak kepikirin untuk pegat Aceh. Tak kepegat rauh. Sapa aku patah leher rauh, biar rekomendasi untuk ke bupati, untuk ke wali kota. Amban. Jadi hana yang tenang, hinan mendang ke hana nyaman. Jadi watak pun orang yang nak lagi sok berkali seki bulu. Betul, watak dame telefon, watak berasa tsunami yang memang momen paling raya. Bek sibuk dengan double cabin, bek sibuk dengan nyoyle, bek sibuk dengan proyek BRR, bersibuk dengan awak dunia hanya kajak juga pegawai rekonusi. Tapi kamu macam mereka, mana menurut bek. Kamu menajak alam dulu. Jadi ada yang kesempatan memandang nak ubir ya. Tapi itu lalai yang ada berkabin, lalai yang berat BRR, lalai yang berat BRR. Mendum pimpin. Mbak, ini dekat-dekat lo, aku berkaju. Masalahnya, ini mendang ubur dah tak pion. Sebab kau berjalan sekitar 18 tahun kau. Berarti lo masalahnya mendang pion. Aku pembari kecoh dan Pak Jero tak kena main kukuh. Kalian nonton ni kamu budak ya wow. Hanya sebatas enan. Jadi orangnya memang ingin nak pegat Aceh. Orangnya bergedem duk, bergedem pakat, tak jauh tu, teman-teman, tak pegat. Dia memang tak pegah lagi kena yang pegahnya. So ule, so iku, so ki. Hanam dah lepuh pegat.
Kajit je mana. Dan yang pegat Aceh mereka, dan kembali pada dasarnya Aceh, perjuangan Aceh mereka, seolah. Kiban jarak pegaji. Puan kira-kira apa tak pegatnya nak mati orang, puan tingkat et mati kameng sekali dengan mana, atau memang payah bahur yang dikandang kau peluang. Lagi kejadian-kejadian yang kakau likut. Yang payah tak pegat dia, tak duk tak pegat dapat. Teruk patut lagi, memang bocor dengan awak-awak pemerintah pusat dengan intelijen dengan ini juga perlu di kanan kau. Ada pindu yang agam yang di mana di urinang kadalah kau janda. Jadi yang perlu pengalaman-pengalaman yang perlu bergerak hanya pegah-pegah mendang bubli-bubli menangkan. Hanya menurut lu lagi Nabi yang pulang Pak Kim Jong Un kibang ni. Okay, Kim Jong Un kan Kim Jong Un, Kim Jong Un. Okay. Kan hanya pulang bagi Kim Jong Un. Jadi usahlah. Okay. Okay. Okay, luar biasa. Ini ada lagi tanggapan macam Bapak Pres. Dengan punya ada pemaparan dari Rona. Langsung Bapak Pres. Silakan Bapak Pres. Ya, betul. Semoga Udip, diskusi. Jadi menawarnya, bila di luar Nanggro golomna yang berhutuk sikap. Kita nyong mandum dalam Nanggro, lu pernah lu dengar pernyataan-pernyataan Tengku Akmal Daragakan, benar ulama-ulama yang mendesak ele. Ulang luar Nanggro nyong bersatu. Yang kata kunci bersatu. Begok rekonsiliasi, bersatu kembali di luar Nanggro ele. Sabo. Kemudian di dalam Nanggro tinggalkan perpecahan. Tinggalkan pola permusuhan dan kebencian. Bersatu dalam Nanggro. Kelihatan di dalam pemerintahan Aceh. Nyan adalah sabuh cara untuk tapu ubit sistem Indonesia di Aceh. Tapi belahi pemimpin yang punya kemampuan. Yang berkarakter dunia. Yang berkarakter setara dengan nasional paling ubit. Menyonyan nal heboh sinergi nyohana lom kehilangan marwah ya. Tapi beli dah biarkan dipimpin oleh ulung di muyuk kemampuan di bawah rata-rata nyan menyona yang tim mengalahnya karena MOU nya rayu tahat di wewenang cuman han najit dah gunakan dan han najit dah memanfaatkannya sebabkan bagon lagi bunuh belum terjadi. Waktu terjadi tsunami, momennya hanya digunakan. Padahal yang tokoh-tokoh dunia jika hadir sana. Amerika, Australia, Jepang, mana dan karena belum sinyal dari Sekjen PBB Kofi Annan. Yang minta ulang macam flashback. Yang menosit sebetulnya. Yang momen yang kedua. MOU hanya selamati. BIA pegah mati. Hanya selamati. Dia tak pudih, betulnya Al-Quran yang hanya tak balik-balik. Menyonyan dia. Nyan ke dia. Penguatan dia, menyonyan tim, sinergi. Tapi yang terjadi olehnya, tanya, hana sinergi, hana move on. Orang luar negara, cara pemahaman deka-deka, mesti putuh hubungan dengan RI. Sementara kekuatan tu putuh dengan RI, itu hana cara. Tak putuh bank, hanya tak putuh administrasi, hanya. Tapi didesak oleh orang luar negara, harus putuh lagi yang nyong ke sabuh sabuh mindset yang haruslah brand suar suri. Tapi nyong haid terbang suar suari. Karena orang Aceh nyong karakter ini kerih. Sementara kerihnya kon ada yang positif. Kerih nyong membawa negatif. Karena sabi-sabi itu dah gunakan atas jamun sabi-sabi. Lagi jamun sabi-sabi. Kita ilustrasi udip dia. Alusinasi udip dia. Seakan-akan nyong tengok lawan Jepang dan Belanda. Fight lawan Indonesia nya beda dengan lawan Belanda dan Jepang dengan lawan Indonesia. Indonesia dia adalah getanyo yang pekong Indonesia. Getanyo hanya jajah di Indonesia. Tetapi getanyo yang pekong Indonesia. Tapi uronyo getanyo hanya merasa nak keadilan dengan Indonesia terdebit. Tapi terdebit hanya lebih mudah. Hanya lebih mudah. Nyo dengena di biwewenangnya yang berarti dia semakin mudah je terdebit. Karena ketika kita pekong sistem ekonomi di Aceh secara mandiri,
Berarti Departemen Keuangan di Indonesia hanya semakin hanali fungsi di Aceh. Menanjut secara politik, bila kita fungsikan politik dengan self-government, berarti mendagrinya semakin lemah. Tapi itu hanya ada gunakannya. Hanya ada gunakannya. Kenapa kan pemahamannya selalu nyan kapi Pancasila, kapi ini, kapi itu. Musuh Jawa, musuh ini, musuh itu. Nyan yang nalang boleh. Karena itu selalu menciptakan kebencian. Benci teman-teman dari kalon. Bet, apa gak bangsa kok? Bangsa itu teman-teman. Saling benci-membenci. Lih punggung Jawa, lih ini, lih nyo. Nyan itu bahasa-bahasanya. Menyonyo golop tapi debit dari lingkungannya. Maka anak kena perubahan aja. Makin terpuruk. Nyan lagi nyan. Mkenong kan? Ayo. Thank you.